salah diagnosis, dahsyat, luar biasa. Bisa ya, subconscious mind itu alam sadar, alam tidak sadar, alam bawah sadar, pikiran bawah sadar, pikiran tidak sadar. Sekarang gerhana sugesti saya. Rasakan relaksasi mulai dari ujung kepala. Anda mampu melakukan. Secara keseluruhan, orientasi adalah tahapan awal. Tahapan awal bagaimana agar orang tersebut mau dihipnosis, bersedia dihipnosis, dan mengerti hipnosis itu dapat mengubah hidupnya kalau dalam konteks hipnoterapi. Mas, apa namanya? Harusnya kayak kita senang tegang nanti 5, 4, 3, 2, 1. Kita senang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bagus kan? Dasaran untuk konten saya, cuma bagus sama mana? Karena di proses itu perlu kondisi dulu. Perlu dikondisikan dulu, ada basa-basinya. Lihatlah. Orang itu kondisi itu jangan terlalu takut banget gak? Jangan sampai dulu, terus dulu, kayaknya itu gampang aja. Rasakan 1, 2, 3. Bisa hidung 1, 2, 3. Anda lebih jauh, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan semakin relax. Saya hidung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Semakin relax, semakin dalam, luar biasa ya. Dan saya hidung 1 sampai 3. Bisa hidung 3. Anda akan bangun lebih kuat, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, 3. Bangun. Angkat semakin apakah Anda mensyukur dan diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada Anda? Cara kita mensyukurnya adalah memberi pada Yang Maha Kuasa. Ya, saya Hasan Wahyu dari Tegal. Saya tertarik karena satu, pengalaman anak saya yang pernah kecelakaan dan diberikan terapis, hipnoterapi, ternyata baik. Dan yang saya rasakan selama training hari ini lumayan juga banyak bergunanya dan lebih banyak prakteknya. Semoga hasil dari sini saya bisa menerapkan untuk masyarakat yang mana yang memerlukan hipnotis hebat. Jadi saya semakin tahu dan mendukung tugas-tugas keseharian saya sebagai seorang psikolog, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Dan yang terpenting bagi saya adalah saya bisa membantu orang-orang yang memang perlu dan membutuhkan bantuan, seperti mengatasi kecemasan atau bantuan atau gangguan yang lainnya. Mungkin itulah dari saya, dan Smart Hypnotherapy Center adalah pilihan yang tepat untuk bisa mengembangkan pengetahuan ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat yang saya ikuti sebelum, saya takut fobia dengan ayam, tapi ketika saya ikuti ini, saya mempunyai keberanian, percaya diri, dan saya sudah tidak takut dengan ayam. Dan mungkin sebagai teman-teman yang lain bisa diterapkan ke masyarakat untuk mengobati hipnoterapi, fobia maupun trauma maupun tentang psikologi dan psikomatis. Hipnosis ini Pak Daniel dalam menyampaikan materi, kita merasakan bisa diterima, bisa nyaman, bisa nyambung, dan bisa mengerti, sekaligus bisa dipraktekkan. Dan kita sudah mencoba bersama rekan-rekan, ternyata apa yang disampaikan oleh beliau, sebagian besar dari kita kebanyakan sudah mampu untuk melaksanakan. Apa yang disampaikan Pak Daniel, kita juga merasakan tadi sempat dihipnoterapi, kita merasakan nyaman, merasa tenang, ya,
yang tadinya kita nggak bisa, nggak ngerti, nol sama sekali, ternyata kita mampu gitu loh. Hipnoterap sangat top, Marco top, mantep. Luar biasa, membuat tambahan ilmu baru bagi saya yang selama ini sudah menekuni hipnoterapi dari dasar, dan pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti Advan. Saya merasa sangat bersyukur bisa ketemu dengan beliau, salah satu trainer yang luar biasa dari IBH dan juga dari SHC, dan semoga apa ilmu yang sudah kami dapatkan bisa kami aplikasikan di lapangan nanti ya. Tetap salam hipnoterapis untuk Anda semua, luar biasa. Yes. Oke, saya ikut ini sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya bisa mengobati mama saya yang sedang sakit depresi. Saya masih blank, masih nggak tahu apa sebenarnya itu. Dan setelah saya mengikuti ini, saya dapat banyak teori dan juga praktek. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang saya belum tahu tentang hipnotis itu lebih dalam itu seperti apa. Dan saya merasakan, wah ini sangat bermanfaat sekali sih untuk kehidupan saya selanjutnya. Itu akan insya Allah akan membuat hidup saya menjadi lebih baik lagi. Dan saya mungkin ada rencana juga untuk membuka pelatihan juga selain untuk seperti itu, untuk membantu teman, untuk hipnoterapi seseorang, mengobati seseorang. Pelatihan ini sungguh dahsyat, sesuatu yang luar biasa bagi kami berdua. Kami orang Bantul, Yogyakarta. Hari ini kami mendapatkan banyak ilmu, banyak hal yang benar-benar luar biasa yang buat kami saat ini cukup mengerti tentang apa arti hipnosis dan bagaimana tentang hipnoterapi. Kami merekomendasikan pada rekan-rekan semua di seluruh Indonesia untuk mengikuti training seperti ini karena banyak manfaat yang bisa kita ambil dari training ini. Semangat ya, makin semangat. Salam hipnosis. Joy.